Momen yang paling gue inget sama nyokap gue itu pas gue jatuh di kolam lele berdua naik sepeda. Momen yang paling aku inget sama mami tuh dulu waktu kecil setiap hari Sabtu selalu pagi-pagi sepedaan bareng gitu. Momen yang berkesan sama ibu gue ketika nyokap gue lagi sakit di rumah sakit, gue bisa nemenin nyokap gue di rumah sakit, menuhin kebutuhan nyokap gue di rumah sakit, dan bisa nemenin nyokap gue sampai sembuh, sampai balik ke rumah. Itu yang sih berkesan bagi gue. Waktu kecil, sebelum tidur tuh gue pasti dibacain dongeng dulu sama dia. Terus abis itu kalau misalnya gue masih gak bisa tidur, dia pasti bilang kayak, "Kakak ayo bobo, kalau enggak nanti keluar monster dari tembok." Gitu. Jadi dulu waktu kecil, aku tuh sering banget disuapin pas lagi main. Jadi kita lagi lari-lari gitu. "Eh, sini-sini dok, mam dulu." Gitu. Gue cuman pengen bilang terima kasih sama nyokap gue karena dia udah bisa memahami perasaan gue tanpa gue harus explanation atau gue ngejelasin. Jadi gue cuman mau bilang terima kasih buat nyokap gue. I love you. Sebenarnya gak kalimat sih, kayak dua kata. Wanita hebat. Semoga nyokap gue masih bisa sehat sampai gue sukses, sampai gue punya anak dan bisa dia gendong anaknya itu. Mama, makasih udah mau ngurusin kakak sampai sebesar ini. Love you. I love you, Ma. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Mami. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Kalian semua hebat, apalagi ibu aku.